Okey. Baca dulu Asma Husna. Mengharapkan rahmat, keberkatan, kekuatan dan keampunan Allah dalam menghadiri majlis ilmu. Niatkan begitu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mumin Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Ba'irul Mustawirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabirul Basitul Khafirul Rafiq Mu'azzul Muzillul Sami'ul Basim رلاكم الله اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المفتي المبدي المعين المهي المميت الحي القيوم الواجد المجيد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن المتعالي البار التواب المتقيم العفو رؤوف المالك المقيد الجلال والإكرام المقيد الجامع الولي المهدي المال الله النبي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير اللهم صل على صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر نوى غفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله. Makan sudah, minum sudah, semayang sudah. Nak sambung. Ini nombor nak tanya soalan. Nak baca soalan ni. Siapa nak tanya, WhatsApp sekarang. Ha, saya nak bacakan soalan, saya jawab insyaAllah. Mana saya tahu, jawab. Tak tahu, saya tak tahu. Senang. Ha? Tak ada present. Kan kalau jawapan tu memerlukan penerangan tertulis, saya tulis kat sini lah. Nanti pukul 3 suku, Ustaz Haji Din, orang sini, imam sini, akan sambung 1 jam. Jangan balik. Dia akan pakai projektor juga. Nanti asar, semayang, kau balik. Soalan yang pertama. Salam Ustaz. Salam. Sebelum ini saya tidak tahu dalam bracket jahil iaitu membaca Fatihah kena dengar sendiri, telinga sendiri. Maknanya saya tak tahu pun baca-baca dia sendiri. Adakah solat saya kena qadha solat yang sebelum ini? Dia tak tahu sebelum ni yang semayang ni kena Fatihah, Tadbiratul Ihram, Tahiyat Akhir, Rukun Qauli kena dengar telinga. Tak tahu. Jadi mungkin baca ada dengar ada tak dengar. Soalan dia, adakah kena qadha solat sebelum ini? Jawapan dia, kena qadha. Kenapa kena qadha? Tak sah lah baca-baca hadis tak dengar. Tak sah lah. Sebab rukun qauli ni syarat dia, tak boleh tukar huruf, tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf, telinga kena dengar. Ni tiap-tiap tak dengar. Orang Melaka, tak dengar tak sah ke? Faham kan? Tak dengar. Tak dengar.
Dengar apa tak dengar? Orang Melaka memang tak dengar, dia dengar. Okey, cepat hantar, cepat. Cepat soalan. Apa syarat kanak-kanak perempuan sahabat 8 daripada sahabat perempuan dewasa? Ada rismu, balik, kanak-kanak perempuan balik, dikira dewasa. Perempuan balik berapa tahun ni? 12. 10 pun tak kisahlah. Ada balik, boleh duduk dengan perempuan dewasa. Kalau tak balik, nama dia kanak-kanak. Jadi perempuan kat depan. Perempuan kat depan. Cakap dengan dia orang, jangan main-main semayang. Tapi budak perempuan jangan main-main. Yang budak main ni budak lelaki. Budak lelaki, ya Allah. Dia main Spiderman ni. Dia pun niara patah sah pun ada. Dulu ada seorang tu dekat tu, Ceras. Dia semayang. Dia tengah semayang, dia buka sepi hitam. Oi, aku kata ni. Sini semayang. Lepas tu kawan dia pas cuki-cuki, dia makan. Lepas kawan dia, tengah sayang. Seorang tu dia pakai sepi hitam, dia buat handstand. Tangan bawah ke kaki atas. Tengah sayang. Budak lelaki main dahsyat dengan komen. Dia rasa pula perempuan main tak? Kurang buat. Dan perempuan ni kalau kita marah dia dengar cakap. Budak lelaki memang dia degil sikit tu. Budak perempuan ni kalau cakap, bila sah, cakap dengan dia, jangan main. Dia main juga. Lain kali datang, dia datang, cakap jangan main-main. Nenek gigit ingin kau nanti. Cakap nenek dah lama tak gigit lima orang tu. Pandang pun sikit. Kau main. Nenek kat rumah banyak telinga budak tau, dia simpan seperti air. Kena getar sikit. Macam mana kena ubah mentaliti kena solat kat belakang. Panggil datang daurah. Panggil datang kelas. Biar everybody knows kanak-kanak dekat depan. Semua orang akan tahu. Kalau kita belajar, kita tahu. Tapi orang tak belajar, orang tak tahu. Itu jadi bertengkar tu. Budak belakang. Saya nak cerita satu cerita. Budak yang cerita dengan saya ni kawan sekolah saya. Dia kata dia sangat sedih lah. Dia ni, kalau kita kata orang kaya-kaya lah, cakap lah. Itu pun satu kali ni bulan Ramadan, kawan saya ni anak seorang. Seorang je anak dia. Dan anak dia pun belajar dekat Amerika. Jarang balik lah. Dia anak seorang tapi orang gaji dua. Satu orang Indonesia, satu orang Filipina. Jadi bulan Ramadan, dibawa orang gaji ni pergi semain terawih. Dekat satu surau kat rumah dia, surau besar lah. Semain terawih. Jadi ini dia duduk sini, orang gaji dia seorang sini, orang gaji seorang sini. Jadi yang lain-lain ni orang-orang sana lah. Jadi kawan dia ni, dia tanya dengan kawan saya ni, who is she? Orang ni cakap orang putih lah. Siapa ibu orang ni? Oh, dia kata apa? Actually, they are my mate. Mate apa? Orang gaji. Jadi kawan dia ni, terpanjat. Dia kata apa? They shouldn't be here. They should be at the back. Kenapa? Tu, jawapan dia. Dia punya sedih, dia kata, kenapakah dekat surau ni pun ada antara dua darjat? Faham? Siapa kasih selamat? Ahli muzik, lawyer, magistrate? Itu dia. Jadi dia kata dia kecil hati. Besok tu dan malam seterusnya, dia semayang dekat surau lain. Jadi orang gaji ni malu. You should be at the back, dia kata. Orang gaji ni pergi lah belakang. Orang gaji ni tak kisahlah kan. Dia ni biasa je. Tapi dia malu lah kenapa dia perlakukan orang macam ni. Betul lah. Kita kat surau ni dia sama je. Kita kaya ke, kita miskin ke, kita semayang je lah. Jangan ada macam ni tau. Jangan sikap macam ni.
Tak baik. Siapa cepat duduk depan. Kecuali kalau ada tempat khas. Pemimpin, tetamu hormat, itu tak duduk. Itu jangan duduk. Ada orang-orang besar datang nak jumpa kita, jumpa duduk tempat YB, biar. Dia duduk depan tak apa. Tak boleh duduk depan dia. Tapi kalau keadaan biasa, tak boleh halau orang di belakang. Jadi kalau ada budak-budak, letak ke depan. Kenapa? Itulah kaedah menyusun-susun. Kanak-kanak lelaki, letak ke belakang. Kanak-kanak ni dikatakan belum balik, letak ke belakang. Hatta dia dah sunat sekalipun, dia kanak-kanak belum balik, letak ke belakang. Kau dah balik ke belum? Dah balik? Belum, dah balik. Kau tak balik ni apa? Tahu? Tahu tak? Keluar apa tahu? Macam mana nak kena keluar tahu? Mana pun dah balik kan? Dah tanya muda dia enam kan? Kau dah balik? Entah? Dia pun dah tak boleh balik ke belum? Kau balik ke apa? Entah? Saya pula sekarang aku tahu dia pergi saja bawa dalam. Betul, dia sekarang tahu tau. Jangan cakap-cakap sebarang dengan dia. Dia cerita dengan orang nanti. Okey, soalan yang kedua. Ini dah. Okey. Hantar WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya tentang solat. Kalau tengah solat tapi kita muak, macam mana tertib solat dan bacaan solat? Saya faham ni. Alhamdulillah. Itulah maksud dia tu. Mengantuk pemain macam 8 hari tak tidur. Alhamdulillah. Macam cina bukit. Mak saya cukup marah. Mak saya kalau turun cepat dia marah. Apa muak macam ni? Wah. Kalau kita baca Al-Rahim, kena ulang balik dekat bukan ayat pertama Fatihah. Ulang balik dekat ayat yang kita muak tu. Maliki Cimidin. Bukan Malikiyaw, Maliki Cim. Jadi kena ulang dekat Ma. Kenapa? Depan tu ada bunyi lain. Yau, Cim, Cim, bersin kan? Jadi kena ulang dekat Ma. Bukan ulang dekat mula-mula Fatihah. Ulang pada ayat yang kita bersin tu. Ayat yang kita batuk. Ada orang batuk teruk tau. Bro, Alhamdulillah. Batuk. Kena ulang balik dekat Alham. Bukan ulang pada Bismillah. Ulang ke Alham. Kenapa? Tidak boleh ada apa-apa tengah-tengah ni sama ada sengaja tak sengaja. Ulanglah pada permulaan ayat. Bukan permulaan Fatihah. Permulaan ayat. Faham? Ketawa? Sendawa? Banyak menangis ni. Sama juga. Alhamdulillah. Sampai tengah besi tengok. Kadang-kadang sendawa ni angin lah angin. Ulang balik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada orang setiap lima saat dah senawa. Kat peti saya ada. Dia suka duduk belakangan. Dia kalau semayang kan. Kalau dia duduk atau kursi. Saya tengok kat sini jarang ada orang lah. Kecuali orang dah penuh, orang datang. Sebab dia semayang memang senawa. Setiap tiga saat dia senawa. Dia lagi. Saya dengar apa bening ni? Tengah rukuk? Tengah rukuk pun lama? Saya kata bagi. Sakit aku bagi ni. Kita tak tahu kalau orang sakit kan? Itulah. Kita tak sakit bila cakap. Patah tak salah dia. Sebab tu mengeluarkan dua huruf. Ada dua huruf tak? Ada. H-E-R-G. Buruk benar, man. Kalau orang tua lagi buruk, man. Yang macam bunyi
Biawak yang muda kepada. Kalau dia sakit, tak akan mayam. Selalunya sedawa ni, orang tak sengaja kan. Tapi ada orang dia disemput, dia nak betulkan nafas, aku tak akan mayam. Ada orang sakit macam-macam sakit lah, kita lawan. Jadi kalau sedawa, ulanglah Fatihah pada permulaan ayat. Lepas tu, kalau rukuk untuk solat atau kursi macam mana? Mohon Ustaz jelaskan dengan contoh. Naik kursi jadi? Naik kursi jadi? Ni mana? Oh, memang sikat tak tinggal, wajib pun. Haa. Maknanya di dalam nasi tak apa, dia dah dekat. Yang nasi buat balik, sekejap dia nangis. Nak tanya apa? Rukuk. Kalau kita main duduk, kita main duduk. Kalau kita main duduk, kita nanti tak sering. Kalau kita bibir di pitam. Tuh ni. Ini lebih baik. Nombor dua, tak boleh gini. Lebih baik, duduk gini. Mana-mana yang kita comfortable lah. Biasa. Itu gini. Pujuk ke bawah? Boleh, boleh. Nak rukuk macam mana? Rukuk lah. Allahu Akbar. Maximum. Bending down maximum. Sebab kita pujuk bawah. Angkat punggung. Kita kena angkat punggung. Dan Allah mengimani-imani-imani kepada diri. Pening. Hitam. Tak minyak, tak minyak. Rumput tak minyak. Tumpuk. Tumpuk. Sama Allah, mengimani dengan minyak. Sujud. Sujudlah. Rabi sini. Rabi sini. Sujud kedua. Sujud kedua. Datang kedua. Nabi tak boleh. Ini. Tak. Allah Akbar. Ini yang aku kan. Rukuk, apa ni? Kalau tak boleh turun bawah, sujud atau apa-apa pun tak. Rukuk. Ni, bukan ini. Ya Allah, lima-lima jam. Sujud. Tentu bawah. Sujud. Rabi diri. Sujud. Rakan kedua. Rukuk. Ikhtidal. Sujud. Minta doa ni. Rabi Fidli. Sujud. Kalau dah sujud tadi. Tapi rukuk sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Rukuk gini. Sujud gini. Kalau boleh sujud bawah, rukuk ke turun bawah. Minimum. Ikhtidal. Sujud. Turun bawah. Rabi diri. Sujud. Dari awal. Bangun. Dapat di dari awal. Nak naik dekat tiga. Boleh naik tak? Oh, tak boleh. Boleh naik hitam. Ini. Dah di awal, okey. Kenaik, tak kenaik, okey. Dapat tiga. Allah Akbar. Bagi Fatihah. Cukup. Tujuh berturun? Berturun. Tidak. Tujuh berturun? Turun. Okey. Faham eh? Kalau tak boleh duduk lagi. Nak buat mana? Mantik batal kan? Ada jadi bantuan? Ada dia tak ada dapat. Sampai dulu. Sampai bantuan dah kebenar. Ha? Tahu. Bukan jadi bantuan. Bukan jadi bantuan. Amin, dia kata. Amin semua, amin semua. Amin semua. Ha. Alifat macam mana?
Presenter dia kata. Dan lagi kena ni bantal. Tapi tak nak bantal peluh. Bantal belum mati. Ini. Okey, okey ni. Sekarang ni tak boleh dulu. Ini get hidden. Maksudnya dah memang ada hati lah. Dah perlu aku pun ni. Wah, ni dia lah. Oh. Ini bantal orang yang kan. Okey. Ini dia bagi. Jadi bagi ni mana? Bagi ni. Kiblat kat kanan. Okey, ini. Ini ya. Apa tadi mesti sesuai? Ini. Kiblat mana? Kiblat mana? Kalau boleh kat kanan, kat kanan tak boleh. Boleh tak boleh. Okey. Ini biri ya. Ini biri ya. Kiblat kat kanan. Rukuk, gerakkan kepala. Allah SWT. Okey. Kami Allah mengimani yang tidak dan tunjuk, turun di bawah. Allah Akbar. Rabi bini, kita boleh. Tunjuk kedua, turun sampai ini, kita lihat ini. Naik dekat kedua, Allah Akbar. Nak rukuk, tunjuk sikit je. Allah Akbar. Kami Allah dengan tidak. Nak tunjuk, Allah Akbar. Okay. Kalau ini katib, tak boleh, balik sebelah sini. Balik sebelah sini, sebelah mana? Kanan. Faham? Maknanya, duduk pada lambung kiri. Paling asal, duduk pada lambung kanan. Lambung ni rusuk. Kalau kepala tak boleh gerak, nak pakai apa? Pakai mata. Pada kita tadi, pakai mata. Ini kepala dia bergerak ni. Lumpur ke, sakit ke, ni, mata. Buka mata ni tandanya berdiri. Kalau mata jangan stroke, sebelah yang buka, buka sebelah. Ini berdiri. Allah Akbar, batik-batik. Batik dua orang yang batik. Kalau mata tu, mata kita ni, setiap kalau bergerak, dia kan automatic, tahu. Itu tak kira. Kenapa? Dia automatik, bukan dengan papat, bukan dengan niat itu. Dia automatik, pak, pak, dari dia. Bila rukuk, kena buat apa? Ha? Ni yang rukuk ni, mata dia buat apa? Pelakit, sini. Tutup. Allah Akbar, tutup. Tutup. Baca yang ni, Tuhan Nabi Amin, Nabi Amin. Kami Allah Nabi Amin, buka. Tujuan, tutup. Rabi bini, buka. Tujuh lagi kedua, tutup. Bangun lagi kedua. Terutamanya nama dalam. Kalau tujuh hospital, tengok panggung, panggung berbari, kelip, 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 kelip. Ah, nama tiga kalau nanti panggung bilang lagi, bodoh, bukan semayang. Tak pernah lagi bodoh dengan panggung. Gua nak kau pandu nak tiga, nak tiga, celing-celing di butuh, aku tak belajar. Aku gua berbuja orang sama anak. Aku bukan semayang tau ni. Sabar sih tau. Tau. Kalau tak boleh baring kiri, tak boleh baring kanan, nak kena buat apa? Kebentang. Kiblat mana? Ni kiblat. Jadi ni gini. Ha, gini. Tinggi lagi pun apa? Gini. Jadi, tunduk kalau tunduk, kalau tunduk, tunduk. Allah Akbar, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau tunduk, pakai mata. Mata jenis tadi, ni. Buka, berdiri, tutup, rukuk, buka, ikhtiar, tujuh, ini tutup, kami diri ini buka, tujuh, tujuh, tutup. Dari awal buka, ambil dalam. Nak tolik, minta ubi, boleh gerak, apa pun dah. Ambil dalam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya. Tak wajib qada, tak wajib qada sebab waktu tu di rumah sakit. Tapi kalau semayang dalam kapal terbang, ada tempat gigi kat belakang atau tak ada tempat gigi kat belakang, pergi umrah, dalam kapal terbang semayang jamak, kasar, asar, zuhur, atau kosin,
Yang ini tak boleh, yang itu tak boleh. Bila turun ke airport, mesti kabar. Sebab tak jemput syarat, berdiri tak jemput syarat. Itu namanya salah rumah batu. Kalau boleh pilih yang terbang, kita tahu WM, ada tempat bayang belakang. Kata mayang, balapang, tempat mayang. Dan kita mayang berdiri, rumah rokok, rumah jamak batal asal, turun bawah ke hutan rumah dinah, tak payah kabar, mayang kisah. Saya pergi umrah. Saya pergi umrah. Bila nak dia pergi umrah, itu untuk Madinah. Bila dia pergi ke Madinah. Mutari perempuan ini kelihatannya. Depan kali ini ada rumah perempuan. Dia pegang mutari ini, mutazah. Saya dah semayang lagi. Nanti dia turun ni, yang kena bagus tak? Dua asal. Mutazah tak nyambut. Tadi haji macam mana? Atau muslih ke atau lakang? Haji dia lagi ni ada pergi. Haa, turun ke bawah. Kenapa? Tak tahu lah macam pergi. Kau boleh duduk ke sini. Jadi solat itu dinama Bapak Batu. Tapi kalau haji di belakang, tak pernah cuma semayang yang luar masuk. Haa, semayang itu macam beza. Di belakang mana? Di belakang dia tak muncul tak terbang. Perjalanan pergi umrah, di belakang dia muncul tak terbang. Balik dia umrah, kiblat dia ego terbang. Itu yang banyak saya selalu kali. Ada yang gambar, dia gambar. Kenapa? Gambar ada kiblat, gambar buku tujuh cuma sempurna. Ini ada faham, orang dulu pula tak faham. Kita faham. Saya ni kita pergi, ya, dia berada di KM di Kota Baru. Waktu kita saya tak tahu video. Tapi dia pergi dia, kita peringkat dia budak pakai. Saya nak kaki. Jadi bila malam, kubur, saya keluar dengan baby tu. Baby dia dua kursi, tak besar lagi ada dalam surau. Yang lain semua, saya jalan dari belakang, tanya orang macam kursi. Sedangkan ada surau kan? Ada surau kan? Masuklah surau. Ha. Kalau guru-guru kata apa? Kita ambil guru, kita cuba kiblat. Kita kenal kiblat sini kan? Tapi kita memang perjalanan ni lurus. Awak tu semayang. Semayang. Kalau kita perasaan di pusing, kita boleh pergi dengan badan kita pada kiblat. Dalam keadaan yang macam terbolehlah. Diorang dulu ada sewa satu kapal. Dalam tu ada ceramah, Ustaz Khalid Bajar, ada nasirahan, dulu-dulu lagi. Sewa-sewa satu kapal, bayar 3,800 orang, 3 hari. Bila nak semayang, kapal tu akan berhenti, dan kapal tu akan ada kiblat. Berhenti, waktu zuhur, dia boleh berkunyit. Kata-kata berkunyit. Ini, jadi orang minyak kardek. Ada ni. Dia berhenti. Bila dia minyak, buka pasir jalan. Atau betul. Kalau kita tak sewa untuk kapal, mana dia berhenti? Boleh dia cakap dengan anak roda tu. Eh, berhenti dia cakap dengan asal. Saya nak semayang lah. Dia, who are you? Dia. Itu penting ni lah. Ini gantin lah. Kalau selatan lah. Kalau dia jauh dekat, kalau dia pergi, dia dalam perjalanan. Jadi semayanglah, ikutlah arah kiblat. Dalam keadaan kalau kita boleh ubah, kita kapan tu berubah, kita ubah. Kalau kita pun tak tahu dia ubah tak ubah, kita sama tu, anak macam mana semayang awal lumpuh, belajar jalan dalam masak. Di sini, nak jadi tu ni. Tak ada jalan, tutup mata tak boleh, buka mata tak boleh, bunga lagi. Tapi ingat, ingat. Sedar-sedar. Tidaklah dia menggunakan hati dia. Allahu Akbar. Baca lagi kita pun baik ni. Dan rupuk. Allahu Akbar. Niatkan, bayangkan, rupuk. Lepas tu, kami Allah Akbar. Mana dia rupak ni? Kalau dia kena buat itu diam. Allahu Akbar. Itu dah. Saya perlu itu rupuk. Dan Allah Akbar. Bidah. Dan aku ingatkan. Aku bidah. Allahu Akbar, sujud. Itu dalam hati. Apa keadaan pun untuk lagi segar, kena solat. Kadang-kadang ke orang tak bolak-balak ke Kristian juga. Kita pergi rumah kawan, bini dia menandung. Dia kata, bini aku ni pergi anak muda tak bayang lah. Kenapa? Bila aku besar, kenapa mana? Nanti lepas habis batang, berbatang. Boleh. Kalau gua besar, aku yang tak boleh.
Real tak pergi. Premier tak pernah besar. Mengandung. Saya dulu pernah hantar kaki saya cek dekat gigi tu. Ya Allah, saya cuma bobol tadi yang oh, betul tu. Kalau macam ni, kalau dekat baby tu, dia tak akan ada. Itu betul. Takkanlah kembar ke apa dulu lah. Kalau buah besar, boleh boleh lumpur. Boleh tak? Kakak belum mengandung, belum lumpur. Lumpur tak? Ha? Boleh kan? Ijian boleh kan? Ijian? 9 bulan, 7 bulan, 8 bulan, boleh? Boleh kan? Ha, boleh kan? Dapatkan apa? Kipas? Ini kipas ni, kita ikut ni. Ha? Ada apa tak apa? Boyang tak apa? Tak ada apa-apa ni? Tidak kan? Tidak kan? Tidak ikut tak ada? Ada apa? Boyang tak apa? Mana di mana? Mana? Kau tak pergi mana? Kau pergi dulu. Ayo kan? Ha, tak boleh, tak boleh. Okey, saya bagi lagi soalan awak tak? Ha? Tak tahu lagi kan? Pakai rumah tak? Ada orang juga, ada apa mana-mana pada zon kita? Ini kalau? Kenapa? Tak ada juga. Tapi kalau dimayang, dimayang. Lepas tu kalau orang masuk hutan ni, ada kompon. Okey, soalan sebelumnya. Mana buat orang itu? Satu timah yang di belakang satu timah. Musliman ini berdiri straight kat mana? Ke belakang imam atau berpilih? Kalau saya nak tadi lah, kalau imam sini, imam pilih kan? Jadi kita imam pergi kat berpilih. Baik dekat dengan dia. Kalau kita berubah kat belakang ni, dia pilih belakang imam. Mula-mula. Apa tu? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau imam kat sini, itu sebab berubah. Yang pertama kena diri dalam buku ni. Kenapa? Itu yang paling dekat dengan imam. Kalau perempuan kat sini, imam kat sini, tapi kalau ada perempuan di ketiak ni, perempuan yang pertama di ketiak. Maksudnya yang lain, sekarang. Okey. Satu dua, bawah tengah. Bawah tengah. Dan terus kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan satu pertama, ruang pertama, dua tengah, bukan. Dia duduk pada dekat imam. Itu beda dengan lagi. Ah. Okey, tanya lagi. Soalan saya tentang hidup untuk muka wanita. Saya belajar dengan ustazah Bondri. Wuduk untuk muka sehingga anak rambut. Tapi saya ada dengar ustaz beritahu yang kena masukkan rambut yang ada dan jaga di cyber. Tolong tetap tetapi itu kepada janganlah pakai tokoh-tokoh pening nanti. Tetapi ni tetapi itu bukan anak rambut macam mana ya, pening kepala. Itu ini pening kepala. Jadi ni, kawasan muka untuk buruk ialah ni. Ni, tengok eh. Jadi, rambut ni, sunburn ni adalah kawasan muka. Apa saja tubuh kawasan muka, mesti basuh pangkal ke hujung. Bila perempuan rambut ni panjang, panjang-panjang
dia tolak atas singa. Dan dia kadang-kadang kucang rambut. Bila dia wuduk, dia bangun sini. Dan rambut yang tinggi yang panjang tu jatuh ke atas singa. Tak kena air. Tidak sah wuduk. Tak tahu wuduk. Kenapa? Rambut yang kubur ke atas singa, mesti basuh sampai ujung. Kalau dah kata baca buat yang tak dengar, wuduk pun salah rupanya. Apa tak kata jauh? Tak kata jauh. Dia kena ambil wuduk ni, dia tarik. Tarik. Kawasan ni kita basuh sampai ujung rambut. Tarik. Jangan taruh belakang dinya. Tolong jangan taruh belakang dinya. Nanti wuduk tak sah. Ada orang lelaki ada jalan-jalan. Jalan-jalan dia ada bulu. Banyak ni. Kau tengok tak? Jalan-jalan dia begini bulu dia. Kalau dia ambil wudu, dia kena masuk sampai wudu dekat bulu dia begini. Ada di benar? Tak? Kalau Ustaz begini tak bagi, dia kata seksi Ustaz. Ini tak apa, biar sampai gini, tak apa. Tapi bila wuduk, kalau dia berlaku macam ni, yang bulu yang ada di tempat gini, kita tidak kena air, tak tahu. Kenapa? Bulu itu tumbuh di kawasan muka. Faham? Ada orang lagi misal yang melenting. Macam hero William Sultan, Rajiv Khan, the boss. Ini, dia ulung ni. Dia baru muka, yang bulu-bulu ni begini. Kita kena air. Tak tahu tu. Janggut yang tumbuh kawasan muka ni. Ni. Tumbuh sampai sini. Kawasan muka ni, dia kena masuk sampai sini. Kenapa? Tumbuh di kawasan muka. Saya faham kan? Perempuan yang jadi masalah yang tak belajar, dia hanya basuh gini, rambut tu tumbuh ke sini, ni pangkal, dia kena ke sini, tak dapat dia. Dan dia tak tarik untuk basuh. Tak tahu. Kenapa? Rambut tu tumbuh di kawasan muka. Jadi kena basuh dari ujung. Bagi tahu anak dara kita, bagi tahu anak-anak kita masih kecil. Di sini basuh, tarik ni. Kalau payah dengan tarik, potong ni dibidik. Potong apa ni dibidik? Baru ini dibidik. Bila dia urut senang. Tapi perempuan tadi kau ni panjang. Lelaki ni dalam masalah, ni tinggi je, okey. Ni yang lalu eh. Tak belajar lama ke dulu eh. Nanti urut tak sah. Tu tak sah, kehidupan mayang pun tak sah. Okey, lagi soalan. Saya baru ini ada imam untuk satu tadi. Saya tahu punya waktu tadi. Saya ikut imam buat satu. Pasal lihat ikut imam. Walau tahu patut dua kali. Mandi jumlah ni tak sah lah. Bila sujud sahabi tak sah, dia sujud tadi. Sujud tadi bukan sujud sahabi. Walaupun dia niat sahabi, tak sah lah semayang dia. Jadi sujud sahabi dua kali. Kalau kita tahu dua kali, imam sujud tadi, dia bangun di salam, kita sujud tadi. Faham eh? Faham. Saya semayang di sini. Ini empat rakaat. Saya membangun dalam dasar tempat. Imam ini atas. Saya tahu imam barangan. Dan berapa orang pun dah duduk sini dekat tempat. Imam ini naik. Imam ini juga kaki 4-5. Saya memang yakin 4. Tadi imam naik. Saya naik, dia matal. Kenapa? Mana boleh cakap di barangan? Kenapa saya tahu yang barangan? Imam ini kita pasti. Lepas dia naik. Kita berbual Allah, dia naik di maya. Sebab kita pasti. Jadi kita yang tahu barangan ini, buat apa? Berbilan. Mubarakah, baca ayat di dalam. Yang elok yang mubarakah, kena bawa. Tunggu lah kat bawah.
Dah habis dah, dah banyak dia. Habis belum majlis, imam masih lagi rukuk, tunggu. Tunggu gini. Imam berdua tak akhir. Bila imam berhantar, ada orang tak bangun, dia musyak. Aku ni 45, ni 45. Sekali imam tujuh sahabi, kita tunggu kan ni? Tunggu. Apa kita buat? Imam tujuh sahabi, kita nak buat apa? Tunggu sahabi. Kalau kita tak berbalik, tunggu juga, dia bangun, dia tujuh sahabi. Lepas tu dia pergi dalam, kita pergi dalam, kita buat tak mayang. Kenapa? Tak tujuh sahabi dengan imam. Ini yang ada faham tau, bukan yang ada orang termayang. Kalau kita rasa memang empat, betul kita yakin empat, betul. Orang-orang pun nampak, kata Tuhan Allah ada menambahkan keyakinan. Itu yang ikut di atas, kau ikut. Sorry. Kau ni ikut Imam yang mana? Oh, kita belasan. Ha? Kita belasan, 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 kita kita bangun, tak ada air. Tadi imam bangun, kita pun 4 dan 5 lah, kita bangun. Salah tak bangun? Salah kalau kita bukan 4 dan 5. Betul? Kalau kita memang yakin 4, dan kita perasan orang pun semua nunggu tak ada 4, kita pun tahu 4. Kita bangun. Kalau bangun, kita ramai. Kalau boleh ikut imam buat salah. Ni budak datang, budak lewat. Dia nampak kemerdekaan. Dia nampak, dia buku dia nampak orang semayang. Orang tak yang awal. Lepas tu dia pun nak semayang, nampak. Imam Mel kat ketiga. Lepas tu dia berundu-undu, nampak. Imam Mel kat empat. Lepas tu dia datang, imam dah lupuk. Tadi dia datang, dia ingatkan imam dah lahir. Dia tengok, eh, imam Mel kat lima. Dia tahu imam salah. Dia tahu imam salah. Kita lupa imam tu. Kenapa? Dia tahu imam salah. Kenapa? Kau ikut salah. Kau tahu imam salah. Dia nampak dari luar imam salah. Bila kita tahu imam salah, kau ikut. Sebab ada 12 syarat sah imam ikut makmum. Tidaklah makmum tidak boleh mengatakan imam itu batal. Kalau kita tahu imam ini batal imam ini, kau ikut dengan muharakah. Ini muakkad. Imam baca Allah Akbar. Boleh ikut tak? Boleh ikut. Pergi main lain. Kenapa? Tak kena kira tak sah. Kenapa? Menambah huruf. Allah Akbar. Bukan Allah Maha Besar. Allah Benjam Besar. Itu maknanya Akbar. Boleh ikut tak? Boleh ikut. Mampu, kita datang, ilmu imam tu nak mukul. Allah Akbar. Sama Allah Akbar. Kenapa? Tak ada. Itu mahina. Itu 28 imam. Itu pun dia tidak akan kaki. Apa ini? Mungkin ini yang kita mukul. Eh, apa ini? Masa ini mana tu apa? Ini yang barakah. Baca wajah. Dan doa. Kalau di masyarakat ditunggu imam rukuk, orang rukuk dia batal mayang. Kenapa? Dia menunggu imam sedangkan dia bukan makmuman. Dia kata ustaz kalau tuan orang nak tanya, dia apa tanya? Kenapa abang tuan orang? Aku ni bukan imam batal. Dia buat apa? Dia buat begini. Aku di gauk, nampak di gauk. Tahu? Atau masa nak tunggu nampak dia begini. Apa kau ni nonggak tu? Batal lah mayang. Atau nampak masa dari Allah Iman Alhamdulillah. Woi, sedangkan imam ini bukan dua gerakan. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Kita nampak, eh apa ni? Bagi tu dengan apa? Kita dah jidal. Ni yang kau rakam sembahyang orang-orang dan doang. Nanti orang tanya dia tak lah. Kenapa kata doang? Aku tadi muzakarah. Nak kebu muparaka pun tak pandai. Bau belajar malam. Aku muzakarah dengan imam. Bincang apa tak? Bukan bincang. Aku muzakarah.
bukan musyawarah. Ah, saja betul ke? Ah, ah, tapi beri komentar. Boleh mewarakah kalau imam baca panjang? Boleh mewarakah kalau imam tinggal kesunur? Boleh juga. Tapi tak boleh mewarakah kalau dirinci mewarakah menyebabkan semayang itu tak sah. Contoh, tak keluar dari jemaah. Ini tak disebab, itu mewarakah, hukumnya haram. Kenapa menyebabkan semayang jemaah? Jemaah tak sah, tak keluar juga. Ini semayang orang, ini semayang mewarakah. Semayang dua ni. Orang kapur tak semayang. Jadi kita keluar dari imam, jemaah ada. Dari imam ada, satu mampu berusaha. Sebab ada kibayah. Waktu itu cuma mewarakah. Kalau tak sebab. Mewarakah ni jangan faham lah. Jangan faham mewarakah ni. Sebab tu kalau imam batal, mesti mewarakah. Okey. Ha. Ha. Teruskan semayang. Bukan berhenti semayang. Teruskan semayang. Berpisah dengan imam. So, yang itu bang. Niat hati. Niat dengar. Niat hati aku punya imam. Tak payah. Tadi aku berwarakah sebab tadi imam tahu. Bodoh dia bilang, dan kau pula buat begini. Kau dah batal. Sebab imam gagal. Kalau begini, maka aku berharap kerana Allah Ta'ala. Ini yang nanti-nanti berbicara dengan imam. Tapi kalau diberunggu imam, imam rukuk, bau rukuk, imam ahli di batal maya. Kenapa berharap tak boleh menunggu berbuat imam? Kecuali kebetulan lah, dia berbicara baca, imam rukuk, dia bawa baca, dia rukuk. Imam dia baca, imam tidak, dia pun tidak. Tapi dia baca kebetulan kamu. Ada apa? Tapi kalau dia dah baca, dia bangun. Tunggu imam, batal sembahyang. Ah, okey. Soalan lagi. Ustaz, doa kunut tak wajibkan? Ya, tak wajib. Hanya sunat? Ya. Solat tetap sah walaupun tak buat tujuh lagi. Betul ke? Betul ke? Okey. Kenapa bapa sah mayang? Tetapi hukum apa? Sunat. Kunut hukum apa? Sunat. Haa. Kita tujuh lagi tak apa? Tak apa. Kalau tak, sah mayang. Tapi perempuan guna yang sejarah. Nampak tak lelaki. Juga adalah halangan. Mesti muka juga putat, mesti muka. Ni yang ujung tu terbuka ke? Ujung, bukan ujung, tak apa. Dan ni boleh keluar orang. Walaupun dia nampak tak lelaki, dia mesti terbuka untuk melepas tak orang jalan. Muka belah sini pun tak apa, muka belah sana pun tak apa. Dan dia orang boleh pergi depan. Maksudnya imam boleh berjaga mendapat tak bangun, itu syarat dia. Sebab ini bukan mesti yang surau. Atau buka kat sini, di tepi ni. Jadi makmum boleh ke depan, boleh ke sini. Boleh ke sini, tak apa berundur. Haa, boleh buka pada sebagian lah. Nampak makmum satu hal. Nampak imam satu hal. Nampak orang lain satu hal. Tapi imam semayang, buka. Kalau kita tengah semayang, kita dah tak kita buka sikit. Allah Akbar, datang pula orang lagi. Aku buka ni, sah betul. Tak apa. Sebab tadi buka takbir, buka. Mula takbir, ini cuba. Orang lain tutup, tutup kemudian. Saya kata dia buka. Lagi, soalan. Mari kita soalan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau dah bangun, telefon sambut?
Jadi soalan ni, bagaimana kalau sembahyang yang berbunyi? Cukuplah. Dia yang kena faham, jangan gerakkan kiri-kiri lagi. Kalau kita nak berusia ni, contoh eh. Kita nak berusia ni. Katakanlah ini tuala saya. Ini tuala eh. Kita nak berusia ni. Saya angkat satu, dua gerakan. Tengok eh. Ini satu gerakan, ini dua gerakan. Baru takut batal, stop. Bunyi. Atau amin. Gerak jari. Amin. Hacun. Tarik di macam gam. Ini gam, gam mana pula datang ni? Ingus. Buat apa ni? Ingus lagi tak? Tak. Kalau payah, ni je. Hacun. Tepung di tiga jari. Tenang di luar, apa nyaman di luar, tenang di dalam. Nampak ilmu? Apa? Ya. Tangan dia lima kan? Tangan dia. Bersin lagi. Sini dah pula. Acun. Botok. Botok. Badan main tak? Tak. Acun. Satu gerakan. Satu gerakan. Tapi kalau acun. Itu badan main. Ini kenapa banyak ni? Tarik adik ingat lagi. Tak apa. Ingat buka benda badan mayang. Dia bukan adik. Ha, cuma dia benda yang menggelikan. Ha, jadi kalau nak acun, nak halap pun nak kena orang sebulan tengok lah. Dulu-dulu apa tu. Ha, tapi tak badan mayang. Tak badan mayang. Kalau dia acun, pulak. Ni yang mana semayang ni? Dia tidak, cuma Allah yang melihat. Dia nak berjudul, hacum, buk, itu. Orang sebelah pun berjudul, kena berpong dia. Dapat berkat. Batal main tak? Nak pernah batal? Bukan nak kalau kita batuk, oh, kurang pahak. Kali dah. Tenang, badan mayang. Puasa, batal puasa. Ketua ni, oh, kita pun termasuk balik. Kita tak boleh tahan. Tak batal puasa. Tak dengan dia. Jadi nak tak lidah dia, dia buat apa? Mari, turut ni masuk nak kenapa? Aku faham kepada dulu. Boleh ni? Kenal? Keluarkan. Keluarkan. Batuk lagi. Allah banyak tahap. Tak pernah. Sini pula. Boleh keluarkan ke? Boleh. Keluarkan lagi. Keluarkan lagi. Ingus pula. Habis punang tiga jejak. Ha? Ditampak ingus. Ada apa ni baru kenal dia? Sampai penyambak ini baru. Ha? Ay, kalau aku beli dia pun. Tengah rokok, pun di depan. Allah, kita beli. Orang kau ada penyambak, kat depan. Orang tak beli. Pum. Tapi tak nanti, tak nanti. Geri lah tadi. Ha, kalau nak usah kumpul, pun di baru. Ha? Negatif. Tolak atau tak tolak? Boleh tak tolak ni? Ha? Boleh tolak tak? Satu gerakan je? Oh, sampai tiga orang. Ini kaku pula di bandung yang papa bola ni. Dia baru tiga, puh, sampai nanti balik. Eh, kita cerita penjari tadi. Penjari tak? Boleh. Apa tu pergi semayang jemaah di luar tu pakai polygen? Eh polygen tu, anak saya pakai sikit. Dia macam ni. Tak. Tak kan? Apa pakai dia polygen? Dia ini dah belajar baca fatihah dengan suara. Dia pergi
Dia baca ni. Tak, hanya orang tua. Kalau orang itu pun tunggu baju pun. Baca ni berlipat-lipat. Kalau baca ni itu kena angkat. Ni kena lagi. Ha ni, kalau lipat kat sini lah. Berlipat-lipat. Baca mengintir. Berlipat. Lagi masa nak kena berdaya, lubang lumpur. Waktu nak kena mandi, nak kena menyambung. Bibir barat nak kena basuh. Lubang lumpur nak kena basuh. Tak menyambung, lubang lumpur tak terbuka, tidak sah mandi wajib. Lagi, tapak kaki. Tapak kaki lah kali kena basuh dengan air. Tak boleh tak basuh. Sebab tapak kaki ni dia basah daripada air yang jatuh di badan. Air jatuh di badan, kena lantai, kena tidak basah. Air jatuh di badan, kena lantai, nama dia air mustakmal. Faham sama kan? Bila air mustakmal, tak sah. Guna untuk mandi wajib. Aku nak belajar mandi wajib ni, belajar fardu mandi tiga. Cara sah, sebelah. Tanbih, tanbih ni peringatan. Beberapa bagian anggota-anggota yang perlu diambil perhatian, semasa mandi wajib. Nah, jangan dalam mandi wajib tau. Dalam mandi wajib, ambil dibayang, ambil haji yang diurah tak tak. Bertawah ni menurutkan kita yang berlandat. Okey. Nak beli apa lagi? Haa. Okey, dah beli mana dah? Ambil dah beli. Mulai dah beli dah. Okey, sekarang dah pukul 3. Saya nak kena berhenti. Lepas ni kan mesti minum. Jika tunggu kau nak pukul start dan tiga nak kena. Ni terangkan sikit pada bacaan bacaan. Cara berhubung-hubung lah. Nanti habis pukul 4 lebih. Kita punya asar. Lepas punya asar tu, betul lah ya. Jadi saya buka semua orang raya tunggu lah, tunggu lagi. Haa, nanti kita ambil, kita pasti. Aku tiga ni minum, tiga tunggu sambung. Kau empat lagi kita berhenti, kita saya tak. Asal kau apa, kau apa? Haa, tak ada bulu. Haa, tunggu dah kejap. Mudah-mudahan kita buat kejap lagi. Okey, cukup kami saja. Saya ucap terima kasih kepada Abang Bakar, semua, Abang Tua, semua yang fikir, Abang Ima, Abang Ipan saya. Dan apa yang kita dapat, apa budak-budak yang tak kena, yang memaafkan. Dan hari ini adalah 62 tahun kemudian awal ibu saya. Saya mohon semua orang sebagai Fatihah. Al-Fatihah untuk dia. Allah yang amat satu milik mana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah mana yang kami iman dan dunia dan amalia dan islami dan surat dan mustafi surat dan kemihan amta alaihim wa yu ma'amud alaihim wa rabbanin. Amin. Aku maaf semua, kita jumpa lagi nanti datang di surat Allah 26 dan bulan 12 dan kalau dampak lah tak penuh dah selangkut 26 dan bulan yes sekarang ni dah ada 156 juta. Jadi dah minta maaf lah. Tak nak mengaku. Tapi saya rasa dah pun kata nak mengaku. Dia baca Tauhid, pukul kiri ke 5, 6. 7, 6. InsyaAllah. Aku maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.